Adanya peningkatan intensitas hujan mulai bulan November akibat dampak fenomena La Nina membuat BPBD Tarakan meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap adanya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala BPBD Tarakan Ahmadi Burhan mengatakan, BNPB sudah menginstruksikan kepada seluruh BPBD di daerah untuk waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang disebabkan adanya peningkatan intensitas hujan dampak dari fenomena La Nina. Pihaknya sendiri sudah mengimbau kepada masyarakat melalui forum ketua RT sekota Tarakan untuk mengingatkan warganya akan adanya potensi bencana. Adapun di kota Tarakan, bencana hidrometeorologi yang sering terjadi ketika intensitas hujan tinggi, antara lain banjir dan tanah longsor. Khusus tanah longsor, dirinya mengimbau agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk selalu waspada. Kami sudah mengimbau kepada masyarakat melalui forum, dalam hal ini grup WhatsApp ketua RT yang tergabung di dengan BPBD Sekota Tarakan yang terbagi di 4 kecamatan itu, kami informasikan untuk meneruskan pada masyarakat. Dan selanjutnya harapan kami supaya ini bisa menjadi peringatan buat masyarakat untuk lebih waspada lagi terkait dengan potensi ancaman yang akan terjadi. Januriansyah melaporkan.